pada pagi hari Khamis yang penuh bahagia ini, kami datang untuk membentangkan laporan prestasi Kementerian KPKT yang hari ini berjaya mencipta sejarah. Di mana tahun 2023, saya ingin mengucapkan sekalung tahniah syabas kepada KSU Dato' Wira Noor Azman bin Taib dan juga Ketua Pengarah Jabatan Kerajaan Tempatan Dato' Muhammad Fazli bersama juga semua barisan pimpinan KPKT yang telah pun berjaya melaksanakan setinggi 5,196 projek kemudahan awam di seluruh negara. Ini adalah jumlah bilangan projek yang paling tinggi dalam sejarah kementerian sejak tahun kemerdekaan. Dan kita ingin mengucapkan setinggi-tinggi jutaan terima kasih kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim yang menaruh harapan dan juga meluluskan peruntukan yang tinggi kepada KPKT, khususnya kepada Jabatan Kerajaan Tempatan. Tahun ini telah pun diperuntukkan sebanyak 700 juta ringgit dengan pelbagai inisiatif baru yang dilakukan oleh Jabatan Kerajaan Tempatan. Tahniah dan syabas saya ingin ucapkan kepada semua. Yeah. A lot has been done by your ministry to build renovate public infrastructure. But what about the maintenance? A lot has been said about maintenance culture in this country very bad. So are you going to start focusing on that rather than build more and more public infrastructure? Saya setuju dengan soalan tersebut. Memang penyelenggaraan adalah isu yang sentiasa dekat di hati rakyat. Kementerian memang mengambil perhatian. Oleh kerana itu, kita tadi saya telah pun mengumumkan dia kena mematuhi empat kriteria. Pertama, feasibility study. Kita tidak mahu lagi ada projek gajah putih. We don't want any white elephant project in future. Mana-mana yang dibuat, kita akan pastikan dengan kerjasama erat dengan PBT. Saya bagi contoh, lepas tandas baru dibina di pasar ini, di mana Majlis Bandaraya Subang Jaya akan bertanggungjawab untuk menjaganya dengan baik. Dan kesemua ini harus dimasukkan dalam peruntukan tahunan. Kos penyelenggaraan, maintenance cost, shall be included in the annual budget of the or the local government. Soalan kedua. Is it something new or already done? Memang ini adalah kerja yang dilakukan sepanjang masa. Dan kita akan pertingkatkan, perbaiki. Seperti yang usaha kita lakukan, pada bulan Julai saya pernah datang pasar ini bersama dengan YB-YB kita. Waktu itu pasar ini memang dalam keadaan yang uzur ataupun daif. Tapi hari ini kita boleh lihat pasar ini dah berwajah baru. Dan dengan kerja-kerja pembaikan dan juga menaik taraf yang dijalankan. Ini usaha ini adalah usaha sepanjang masa. We will make sure that it is a consistent and regular effort.